يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي السلام عليكم، اسمي عائشة نبيلة بنتي محمد إسماعيل. السلام عليكم، اسمي فرة نجهة بنتي مايزل سام. اسمي نور الحنان بنتي أحمد سيبول. هاي، السلام عليكم، اسمي نوفل زينة بنت ماريزال. السلام عليكم، اسمي قرة جميلة بنتي شباني. Surah-surah yang kami akan bentang ialah Surah Al-A'raf, Surah Al-Anfal dan Surah At-Taubah. Yang pertama, Surah Al-A'raf. Kemudian matan yang seterusnya ialah seperti mana di slide, dan matan ini terbagi kepada empat bahagian penerangan. Yang pertama, bagi matan wabi wakilin awalan kufin ya Allah menerangkan tentang pada kalimah wakilin yang pertama di dalam Surah Al-A'raf, Imam Kufi mengiringnya sebagai ayat manakala Bakun tidak mengiringnya sebagai ayat. Yang kedua, bagi matan wawai ruhu fi mustaqimin al-khira kafayakunu menerangkan tentang kalimah mustaqim di dalam surah Al-A'raf, Imam kecuali Imam Kufi mengiringnya sebagai ayat manakala Bakun tidak mengiringnya sebagai ayat. Yang ketiga, bagi matan ad-din asyamin basri menerangkan tentang pada kalimah ad-din yang pertama di dalam surah Al-A'raf, Imam Syami dan Basri mengiringnya sebagai ayat, manakala Bakun tidak mengiringnya sebagai ayat. Yang keempat, bagi matan summa ta'udun li kufin yajzi menerangkan tentang pada kalimah ta'udun yang pertama di dalam surah Al-A'raf, Imam Kufi mengiringnya sebagai ayat, manakala Bakun tidak mengiringnya sebagai ayat. Matan yang seterusnya, wa'idad minan nar wa Israel fi thalithuha anil hijazi iqtafi. Pada kalimah minan nar dalam surah Al-A'raf ayat 38, Imam Maki, Madani Awal dan Madani Akhir mengiranya sebagai satu ayat, manakala Bakun tidak mengiranya sebagai satu ayat. Dan kalimah Israel pada tiga tempat, iaitu pada ayat 105, 134 dan 137, Madani Awal dan Madani Akhir mengiranya sebagai satu ayat, manakala Bakun tidak mengira sebagai satu ayat. Seterusnya, Suratul Anfal wa Taubah. Matanya, fi yuqlabuna syami kalbasari taba' awwala maf'ulan anil kufi da'. Matan, fi yuqlabuna syami kalbasari taba' ayat summa yuqlabun adalah syami dan kufi mengira ayat. Bakun tidak mengira ayat. Seterusnya, awwala maf'ulan anil kufi da'. Ayat walakin liyakadiyallahu amran kana maf'ulan. Hanya kufi tidak mengira maf'ulan pertama sebagai ayat. Yang kedua, maf'ulan pertama, Bakun mengiranya sebagai ayat. Yang ketiga, kesemua imam tidak mengira maf'ulan kedua sebagai ayat. Is'ayunihim liyakadiyallahu amran kana maf'ulan. Seterusnya, matanya adalah yang berbunyi bil mu'minina al-kullu lil basri yu'ad wal musyrikina sani lil basri warad. Mata pertama iaitu bil mu'minina al-kullu lil basri yu'ad menerangkan pada kalimah bil mu'minin, Bakun mengira al-mu'minin sebagai ayat kecuali Basri tidak mengira sebagai ayat. Mata kedua iaitu wal musyrikina sani lil basri warad, iaitu yang pertama, Basri mengira ayat pada kalimah Al-Musyrikin yang kedua. Kedua iaitu, Bakun tidak mengira Al-Musyrikin kedua sebagai ayat. Ketiga, lafaz kalimah Musyrikin yang pertama, semua imam mengira sebagai ayat. Wasalis Al-Maktul Bi-Ijma' iaitu tempat ketiga kalimah Al-Musyrikin kesemua imam tidak mengira. Matan seterusnya iaitu wal qayyimul himsiyu ada naqaluhu, iaitu di dalam ayat suratul baqarah ayat yang ke-34, khilaf yang terdapat di dalam ayat dhalika dinul qayyim, iaitu kalimah qayyim himsi mengira sebagai ayat manakala Bakun tidak mengira sebagai ayat. Mata seterusnya iaitu walid dimashqi aliman awwalah, iaitu di dalam suratul taubah ayat yang ke-39,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. Pada kalimah aliman yang pertama, Ad-Dimashqi mengira sebagai ayat, manakala Bakun tidak mengira sebagai ayat. Di dalam kalimah aliman, pada kalimah aliman yang kedua, dalam ayat wa iyatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban alima, itu ayat yang ke-74, kesemua imam bersepakat untuk tidak mengira sebagai ayat. Matan terakhir itu samuda indal madaniyil awal udda kadhalit sani wal makiyi unkila, iaitu kalimah samud di dalam ayat wa'adin wa samud di dalam suratul taubah. Hijazi iaitu madani awal, madani sani dan maki mengira sebagai ayat, manakala bakun tidak mengira sebagai ayat. نبي سلام عليك يا رسول سلام.